Jadi kalau kita buat sesuatu, dia akan keluar lagi, dia masuk balik macam tu. Kena usaha. Okey, dah record belum? Dah record belum? Okey, dah. Dah kan? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua murid tahun 5 untuk kelas Bahasa Melayu SDKC pertama dulu. Selamat pagi semua. Selamat pagi ke Zafir. Okey, alhamdulillah hari ini seorang sajalah satu daripada 21 orang tak dapat masuk, tapi tak apa. Nanti cikgu akan cuba berhubung dengan dia. Dan yang dapat masuk ni, cuba untuk kekal masuk. Jangan pergi ke sana, jangan pergi ke sini, pergi tandas. Duduk tempat awak. Okay, fokus dan cukupkan perhatian dalam pelajaran. Okay, sediakan buku teks Bahasa Melayu tahun 5 dan buku kerja kamu sahaja. Okay, hari ini kita akan banyak membaca dan selebihnya kita akan buat sedikit sahaja kerja. Okay, tema 6, pertanian dan penternakan. Unit 16, berjaya dalam pertanian dan penternakan. Okey, kita lihat ST, standard pembelajaran kita iaitu 2.3.1. Membaca, dapat tak? Objektifnya membaca dan meneliti kandungan teks, karya sastra dan bukan sastra untuk membuat rumusan. Jadi kita akan lihat nanti ada sedikit yang perlu kamu buat rumusan. Apakah yang kamu belajar pada hari ini dan apakah rumusan terhadap apa yang kamu belajar pada hari ini. Okey. Baik, objektifnya ialah meneliti, membaca dan meneliti kandungan teks. Sastra dan bukan sastra tu maksudnya, kalau bukan sastra tu maksudnya karangan lah. Contohnya cerita ataupun apa-apa sahaja teks. Sama ada, kalau sastra tu biasanya macam, karya sastra tu macam puisi, sajak, gurindam. Okay, kalau karya bukan sastra tu macam cerita, karangan-karangan dan sebagainya. Itulah. Baik, sekarang kita lihat halaman 104. Tajuknya ialah Bersyukur Aku. Bersyukur Aku. Dalam masa 5 minit, cikgu minta tahun 5 semua boleh baca dan senyap. Bila dah habis baca, sila tekan klik ataupun klik raise hand untuk bila kamu dah habis baca. Okey, boleh baca sekarang 5 minit. Baca, dah siap baca sila raise hand. Okey, terus tu memang dah baca dulu ya. Ingat ya, Emma Wong Yasmin, cikgu ingat lagi ke ni, tolong buat ya. Cikgu risau kamu ni. Okay, dari baca sila tekan raise hand. Kita tunggu sekejap kawan-kawan yang sedang membaca. Yasmin, awak punya nombor telefon berapa Yasmin? Cikgu Hafiz dah tak jumpa dalam awak. Sebab cikgu baru buka telefon. 011 ke? Cikgu nak bagi link keperiksaan tu. Yasmin? Oi. Yasmin? Ya. Nombor telefon awak berapa? 011 berapa?
017. Ya. 881. 7570 ya? Ha. Okey. Cikgu bagi link tu, tolong siapkan ya. Nanti masuk okay. Dalam Google Classroom ya, Yasmin dengan Edmund Wong. Untuk kertas bahagian A dan bahagian B. Nanti cikgu Hafiz mana cikgu nak buat ya? Sepatutnya tak boleh sebab cikgu tak boleh nak bagi kertas tu. Takpelah, cikgu bagi link. Cikgu bagi awak kena masuk dalam link yang cikgu bagi tadi tu. Kertas soalan tu nanti kan cikgu akan bagi link lain. Yasmin dengan Edmund Wong. Sekejap. Okey, dah siap baca. Sila Raisin. Okey, okay. 15 orang dah Raisin. Cikgu anggap kamu dah baca lah ya. Baik. Kita sambung. Tengok pada handphone dan laptop masing-masing. Baik, cikgu terangkan sedikit. Okey, bersyukur aku, tajuknya, kamu dah baca tadi. Bersyukur itu bermaksud menerima seadanya sesuatu yang diberikan oleh Tuhan. Thankful, dalam bahasa Inggeris dah thankful. Terima seadanya sesuatu yang diberikan oleh kepada Tuhan, kepada kita. Apa sahajalah kita yang diberikan oleh Tuhan, sama ada yang baik ataupun yang tidak baik. Okey, biasanya kita bersyukur tu kita terima kasih kepada Tuhan atas apa yang diberikan kepada kita. Tentunya berikan kesihatan, berikan keselamatan, berikan kemewahan dan sebagainya ya. Jadi aku sama erti dengan saya. Aku sama erti dengan perkataan saya. Pun terletak pada kata ganti nama diri yang pertama. Aku, saya. Baik, ini ialah teks yang telah kamu baca tadi. Peternak lembu ni, peternak di ladang ialah. Di apa ni, di kandang. Kandang ternakan lembu. Lembu penusu, lembu yang menghasilkan susu. Lembu betina lah dia menghasilkan susu. Baik. Tadi ada yang raise hand. Siapa yang raise hand tadi tu? Nak tanya apa-apa ke? Terence Lu, awak raise hand kenapa? Boleh cakap satu kali lagi tak? Cakap apa? Yang tadi kamu cakap itu aku. Tak aku lah. Tak apalah. Cikgu lah lagi. Kalau kamu tak dengar, nanti kamu boleh tengok YouTube balik. Okey, cikgu tak sempat ni. Kan lah pukul 10.55, cikgu kena cepat sikit. Okey, cikgu lah sikit je. Ni, cikgu cakap tadi, bersyukur menerima seadanya apa yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Biasanya yang Tuhan bagi kita apa? Yang kita tahu. Kesihatan, kekayaan, maksud kesihatan, kita dapat belajar, dapat hidup. Apa yang diberikan oleh Tuhan kepada kita? Duit, makanan, memanglah kita buat sendiri. Kita berusaha sendiri benda itu, tetapi Tuhan yang menentukan. Jadi kita bersyukur, menerima dan mengucapkan terima kasih kepada Tuhan kerana memberikan sesuatu kepada kita. Okey? Baik, sekarang ini kita akan baca teks ini seorang demi seorang, bermula dengan Chan Gerard. Seorang baca satu ayat. Bermula dengan Chan Gerard. Silakan Chan Gerard, bersyukur. Bersyukur aku.
pada cuti sekolah yang lalu, Savin pulang ke kampung. Kampung. Okay, silakan Diva. Diva. Dia teruja untuk melihat 100 ekor lembut kerbau yang diternak oleh datuknya. Okey, terima kasih. Silakan baca Edmund Wong, Savin. Edmund Wong, Savin. Edmund Wong, silakan Savin. Edmund Wong, buka kamu punya mikrofon. Savin. Edmund Wong, di mana kamu? Baca. Ada buat buku teks tak, Edmund Wong? Buka kamera ya. Edmund Wong. Ada tu. Ah, baca, baca. Savin pun pagi pergi ke ladang. Okey, teruskan. Siapa? Go Chun Siang. Setibanya di ladang. Go Chun Siang. Setibanya di ladang. Dan Sekali lagi saya lihat tibanya. Tibanya di ladang. Tibanya di ladang Ali Savin hancur lulu. Hancur lulu. Karena banyak. Hancur lulu kerana banyak lembu. Diserang penyakit. Okey, sambung siapa? Hana. Lembu-lembu itu kelihatan lemah. Okey, lembu-lembu itu kelihatan lemah. Sambung Ayuni. Tanpa. Tanpa berlengah, Bapa Savin telah menelefon Jabatan Perkhidmatan Veterina. Jabatan Perkhidmatan Veterina. Okey, Veterina. Okey, sambung. Siapa? Kavia. Okey, Kavia, cikgu tak berapa dengar. Tapi cikgu dengar hujung-hujung je, tak apalah. Awak kena dekat sikit dengan handphone awak tu atau laptop awak tu. Okey, sambung. Siapa? Kenwin. Selepas. Kenwin Chong. Selepas. Selepas diperiksa Dr. Vaterina. Veterinar. Katakan bahawa vitamin diberikan kepada lembu-lembu itu terlebih dahulu. Okey, teruskan. Lee Jun Ray. Sebagai akibatnya, sistem pencernaan lembu-lembu itu telah terganggu. Okey, bagus. Li Qifeng, Liu Qifeng, doktor tersebut. Doktor tersebut telah menyuntik. Menyuntik pada lembu-lembu tersebut. Okey, terima kasih. Teruskan Lim Zewan selepas. Selepas beberapa hari, lembu-lembu itu kembali sihat. Okey, Luyumun. Lembu-lembu itu. Lembu-lembu itu dapat meragut rumput seperti biasa. Okey, terima kasih. Lo Jing. Savin. Savin sangat gembira. Okey, Marcus. Hatinya berbisik. Bolehlah saya mengira susu lembu itu dicat seperti
Okey, terima kasih. Sambung lagi atas Kristina pada cuti sekolah. Pada cuti sekolah yang lalu, saya pernah ke kampung. Atas-atas, Sabin. Pada cuti sekolah yang lalu. Pada cuti sekolah yang lalu, Sabin pulang ke kampung. Okey, lagi. Baca satu-satu perenggan. Dia terujar. Untuk melihat berapa lembu kondisi yang ditemukan oleh datuk ni. Okey, Sabin pun. Okey, Samita, perenggan kedua setibanya di ladang. Setibanya di ladang, hati Sari hancur luluh kerana banyak lembu diserang penyakit. Lembu-lembu itu kelihatan lemah. Okey, sambung Terence Lu. Satu ayat, perenggan, satu perenggan. Tanpa berlengah, Papa Sabin telah menelepon jabatan perkhidmatan veterinar. Tidak lama kemudian dokter veteriner datang untuk mengenal pasti penyakit lembu-lembu itu. Okey, terima kasih. Teruskan Wang Chau Cik. Selepas diperiksa, Wang Chau Cik, ikut cikgu. Selepas diperiksa, Wang Chau Cik, buka mikrofon. Wang Chau Cik. Okey, Zara, sambung Zara. Selepas diperiksa, Dr. Bakterina telah mengesahkan bahawa vitamin yang diberi kepada lembu-lembu itu terlebih dos. Sebagai akibatnya, sistem pencernaan lembu-lembu itu telah terganggu. Doktor tersebut telah menyuntik vaksin pada lembu-lembu tersebut. Selepas beberapa hari, lembu-lembu itu kembali sihat. Lembu itu dapat meragut rumput seperti biasa. Sarvin sangat gembira. Hati dia berbisik. Bolehkah saya memerah susu? Bolehlah saya memerah susu lembu untuk dijual seperti musim cuti kepada sekolah yang lalu. Okey. Baik, teks ini menceritakan tentang keadaan di sebuah ladang, kandang lembu ternakan Datuk. Datuk Sabin. Okay, baik, kita lihat pada perenggan yang pertama. Pada cuti sekolah yang lalu, Sabin pulang ke kampung. Dia teruja untuk melihat beratus-ratus ekor lembu telusur yang ternak oleh datuknya. Sabin pun pergi ke ladang. Maksudnya tempat yang sangat luas. Baik, jadi dia telah pergi ke ladang-ladang yang ada beratus-ratus ekor. Banyak, sangat banyak lembu telusur tu maksudnya lembu yang dibela, yang dipelihara untuk mengeluarkan susu. Biasanya lembu-lembu betina. Lembu-lembu betina hanya dibela untuk mengeluarkan susu. Bila dia dah tak boleh nak keluarkan susu, barulah dagingnya dia dijual. Dagingnya dijual dan dipasarkan. Ini untuk orang yang melakukan aktiviti penternakan. Okey. Selepas itu, sebenarnya di ladang, Hafiz Syafiq sanggup dulu. Kerana banyak lembu diserang penyakit. Penyakit biasalah. Kita manusia pun mudah diserang penyakit, lagilah binatang. Lagilah binatang yang dipelihara, lembu-lembu itu kelihatan lemah. Lembu tu lemah dan tak bermaya yang lemah, maksudnya sakit. Jadi Bapa Syabin telah menelefon Jabatan Perkhidmatan Veterinar. Veterinar itu ialah haiwan. Jabatan yang mengurus, yang membantu Jabatan Kerajaan, yang membantu penternak-penternak, sama ada lembu ke apa-apalah yang biasa yang kita benda, haiwan yang kita benda untuk dilihat, untuk dipantau oleh Jabatan Veterinar. Biasanya mereka
ada doktor haiwan, doktor veterina. Veterina itu ialah haiwan. Doktor haiwan yang datang, yang kalau kita telefon perlukan bantuan, mereka akan datang untuk melihat haiwan ternakan yang kita bela tu. Sebab cikgu ada pengalaman juga, bapa cikgu pun ada bela lembu, kambing, mak cikgu ada bela ayam, ada bela itik di kampung kan. Jadi kalau lembu-lembu yang dipelihari oleh bapa cikgu tu ada masalah kesihatan, cikgu sendiri akan berhubung dengan doktor veterina tu. Dia lihat perlukan ubat demam. Kan lembu pun ada demam tau, ada ubat dia. Pun lembu tu kurang vitamin, akhirnya suntik vitamin dan lembu tu ada selera makan. Oh, lembu ni ada sakit cacing dalam perut, dia bagi ubat cacing dalam perut. Dan harganya pun tak mahal, tak sampai RM30 pun. Kita nak perlukan perkhidmatan. So, mereka ini memang bekerja untuk membantu penternak-penternak. Penternak-penternak yang memelihara, yang menternak lembu ke apa-apalah jenis haiwan. Mereka boleh melihat. Okey, biasanya yang banyak ni lembu dengan kambing lah, mereka boleh bantu. Dan cikgu ada pengalaman sendiri. Baik, seterusnya selepas di telefon Jabatan Perkhidmatan Veterina ni, Doktor Veterina datang untuk melihat keadaan lembu-lembu. Lepas diperiksa, dia nampak macam cikgu punya lembu kekurangan vitamin. Tapi yang Datuk Syarvin punya lembu-lembu ni terlebih. Lebih dos tu maksudnya terlebih sangat pun tak boleh. Terlalu banyak vitamin yang dimasukkan ke dalam badan lembu tu. Jadi sistem pencernaan lembu itu terganggu. Lembu akan cirit-birit. Manusia, bukan manusia sahaja ada cirit-birit. Lembu pun ada, kambing pun ada, ayam pun kalau salah makan pun dia boleh sakit. Jadi tindakan Bapa Syarvin ni sangat bagus dan pantaslah. Dan akhirnya sebagai akibatnya bila terlebih dos vitamin ini, lembu dah pencernaan lembu tu dia akan buang air, dia akan berak lah, senang kata berak kan. Dia mencirit-birit. Jadi tahi lembu tu, najis lembu tu akan cair. Jadi dah tak kita kalau cirit-birit demam, kita tu sakit kan, lemah. Jadi lembu pun sama. Jadi selepas disuntik dalam beberapa hari, lembu-lembu itu kembali sihat dan dapat makan. Lembu kalau lembu dia tak sebut, kalau makan rumput dia tak sebut makan rumput. Yang lebih tepat ialah meragut rumput. Meragut rumput seperti biasa. Dan Syarvin sangat gembira kerana dia dapatlah memerah susu. Sebab lembu-lembu susu ni memang kerja dia mengeluarkan susu. Susu yang kita minum, air kotak apa semua tu memanglah diambil ataupun dihasilkan daripada lembu-lembu ini. Jadi dapatlah dia memerah susu lembu untuk dijual seperti musim cuti sekolah yang lalu. Tapi dia rajin bantu datuk dia. Walaupun cuti sekolah, jadi bantu datuk dia pergi ke ladang yang ada beratus-ratus ekor. Banyak ratus-ratus tu, penuh satu ladang tu. Lembu-lembu selusu. Okey. Jadi, lihat teks yang seterusnya. Okey, ada tak perkataan-perkataan yang kamu tak faham nak tanya dengan cikgu? Cikgu dah terangkan tadi. Ada tak perkataan-perkataan ataupun apa-apa teks bahagian mana yang kamu tak faham, yang cikgu, yang kawan kamu dah baca, Cikgu Hafiz pun dah terangkan. Ada tak perkataan yang kamu tak faham? Tadi cikgu dah sebut veterina, haiwan. Doktor haiwan, tenusu tu lembu yang menghasilkan susu, yang dia memang khas untuk mengeluarkan susu sahaja. Lagi ada tak perkataan-perkataan lain? Tak ada ya? Okey. Jadi kita lihat kepada handphone masing-masing. Apakah yang seterusnya? Okey, rumusan. Okey. Rumusan, siapa yang boleh buat rumusan berdasarkan teks yang kamu baca tadi? Apakah rumusan yang kamu boleh dapat tahu? Bila kita menternak lembu, apa yang kita perlu buat? Siapa nak bagi rumusan? Cikgu pilihlah. Kalau cikgu tanya memang lambat tadi. Ayuni nak bagi ke jawapan? Yang kamu boleh buat rumusan, yang kamu boleh buat kesimpulan. Bila kamu dah baca cerita Syarvin ni, apa yang kamu boleh tahu? Apa yang boleh kamu kongsikan? Okay, silakan.
peternak lembu mestilah menjaga lembu-lembunya dengan baik. Okey, menjaga lembu-lembunya dengan baik, itu betul. Selain daripada itu, siapa nak jawab? Hana, boleh jawab Hana? Hana, boleh jawab tak? Apa rumusan yang kamu dapat? Apa benda yang sangat penting daripada teks dalam daripada 1, 2, 3, 4, 5, 6 perenggan ni, apa yang kamu boleh rumuskan? Perkara yang kamu dapat, ilmu apa yang kamu dapat? Hana, silakan. Kita bagi tu, frasa tu. Peternak lembu mestilah apa? Kita lebih vitamin. Bacalah, gunakan ayat yang betul sikit. Jangan baca macam cakap-cakap macam biasa. Okey, peternak lembu. Peternak lembu mestilah menelepon Jabatan Perkhidmatan Veterina apabila haiwan ternakannya mengalami penyakit. Okey, bagus. Okey, bagus. Okey. Peternak lembu mestilah menelepon ataupun menghubungi Jabatan Perkhidmatan Veterina sekiranya lembu-lembu diserang penyakit ataupun haiwan ternakan diserang penyakit. Bagus. Tadi Ayu ni bagi tahu tadi peternak lembu mestilah memberikan menjaga dengan baik. Lagi siapa lagi nak bagi rumusan? Apa yang kamu dah belajar tadi, apa yang kamu dapat ceritakan kepada kawan, apa ilmu yang kamu dapat pada hari ini berkaitan tentang penternakan lembu? Jika ada masalah apa, apa yang kamu perlu lakukan selain daripada itu? Okey, silakan siapa yang cukup pilihlah. Kristina? Kristina boleh tak buat rumusan? Kristina, silakan Kristina. Cuba. Penternak lembu mestilah. Peternak lembu mestilah peternak lembu mestilah Silah apa? Boleh tak? Tadi masalah Datuk Savin tadi, lembu dia sakit, lemah, ada masalah pencernaan. Akibat apa punca dia? Punca dia kerana terlebih dos. Terlebih dos apa? Terlebih dos vitamin. Yang dilakukan oleh Ayah Sabin menghubungi Jabatan Perkhidmatan Veterina. Lepas tu, Doktor Haiwan, Doktor Veterina memeriksa lembu. Dapat pasti rupanya terlebih dos kan? Jadi dibuat, dia berikan vaksin. Vaksin lembu dan beberapa hari kemudian lembu-lembu itu kembali sihat. Jadi apa yang kamu dapat rumuskan, yang kamu dapat ilmu, apa yang penting sekali sebagai peternak lembu? Apa? Mestilah apa? Peternak lembu mestilah menjaga lembu itu dengan baik agar lembu itu sihat. Menjaga lembu dengan baik. Okay, terima kasih kepada yang sudi untuk berkongsi rumusan. Ada tak lagi siapa yang nak buat rumusan? Terence Lu nak cuba tak, Terence Lu? Yang kamu dapat hari ini apa? Terence Lu boleh tak? Lodging ke, Marcus ke, janganlah senyap saja. Boleh? Tapi yang kat tangan tu? Ayuni lagi. Silakan Ayuni. Ayuni silakan. Tak tahu betul ke tak. Ya, silakan. Peternak lembu mestilah gembira kerana dapat memerah susu dan boleh dijual kepada orang lain. Okey, terima kasih Ayuni. Bagus. Zara, silakan Zara. Peternak lembu mestilah jaganya dengan baik supaya tidak sakit seperti yang sakit. Seperti yang sakit. Okey, tak apa. Yang penting kamu nak cuba. Salah tu nombor dua. Salah tu nombor dua. Yang penting kamu nak cuba. Baik, sekarang cikgu akan buat rumusan secara keseluruhan apa yang kita belajar hari ini berkaitan tentang tajuk bersyukur aku. Okey, sebagai peternak lembu. Peternak lembu mestilah menjaga, cikgu gunakan apa yang kamu dah belajar, menjaga lembu-lembu dengan baiknya. Okey, apa yang dijaga? Macam mana nak jaga? Okey.
vitamin yang sesuai dan mengikut sukatan yang betul. Kita nak makan vitamin, kita manusia nak makan vitamin, nak makan apa-apalah benda-benda yang baik, buah-buahan ke apa, perlu juga mengikut sukatan yang betul. Makan nasi pun nasi yang jumlah yang sesuai, yang apa yang yang betul lah, bukan nasi banyak, daging banyak, sayur sikit atau sayur tak ada, tak boleh juga macam tu. Kita manusia pun sama juga. Makanan yang bersesuaian, makanan yang seimbang. Jadi haiwan pun ada makanan yang sesuai, makanan yang seimbang. Okey, vitamin yang sesuai dan mengikut sukatan yang betul perlu diberikan. Okey, kepada lembu ini agar apa? Agar lembu-lembu ini agar kesihatan haiwan ternakan ini dapat dijaga. Okey, lagi bila dapat dijaga, dia sihat. Apa lagi kelebihan dia? Apa lagi kesan dia, iaitu oleh itu lembu-lembu ini dapat menghasilkan susu yang baik banyak. Dan segar. Kita nak gunakan susu dia. Jadi kita tidaklah kena bagi makanan yang baik, makanan yang sihat, makanan yang betul pada lembu tu. Kita nak gunakan dia punya perkhidmatan lah. Lembu tu nak mengeluarkan hasil, kita kena jaga dia. Bukan kita paksa keluarkan susu, makan tak cukup, minum tak cukup, vitamin salah, tak boleh lah macam tu. Okey. Jadi, okey, oleh itu lembu-lembu dapat menghasilkan susu yang baik dan segar. Okey, selesai. Inilah rumusan. Yang cari benda-benda yang penting, kita ambil itu rumusan. Sebab bila kita buat karangan, kita buat ulasan, macam itulah yang cikgu ajar masa selama ni. Apa perkara penting daripada keseluruhan karangan kamu, kita letak di pada bahagian penutup ataupun kesimpulan ataupun rumusan. Nah, itu maksud rumusan. Okey, jadi pada hari ini, sekarang dah pukul 11.20, ada masa lagi dalam 15 minit dalam 22 minit lah macam tu. Untuk kamu siapkan, ini kerjanya, lihat Bahasa Melayu 9 Ogos 2021, kerja rumah, melengkapkan buku kerja halaman 22 bahagian B. Bahagian B. Cikgu. Bawah. Kuat weh. Ini babak. Ya. Tak Cikgu. Dengar apa Cipa? Ini dah buat Bahagian B dah buat ke? Dah. Bahagian B, 22 bahagian B dah buat ke? Dah. Kelas, dah buat ke belum? Logging? Belum bahagian B. Belum. Hari tu yang cikgu suruh buat bahagian A kan? Ya. Ya. Jadi bahagian B sahaja. Hari tu bahagian A. Yang hari ini bahagian B yang bawah tu. Mungkin kamu dah terbuat lebih. Terlebih dos kah? Okey, jadi buat bahagian B, tolong buat naik ke dalam GC. Dan satu lagi, tolong semak kerja-kerja minggu lepas. Pada 2 Ogos, 3, 4 dan 6. Hari Khamis kita ada kelas. Kita ada Isnin, Selasa, Rabu, Jumaat. Tolong semak semula siapa yang belum buat. Dan semak semula kerja PJ. PJ kita cuma ada satu hari sahaja, iaitu hari Selasa. Tolong buat siapa yang belum buat. PJ yang ada buat, tak silap cikgu, Canggira, Lo Ji Ying, Lim Zewon dan seorang lagi siapa? Seorang lagi siapa lah cikgu lupa. Nanti cikgu ada cek. Cikgu setiap pagi mesti cikgu cek. Cikgu semak lagi. PJ. PJ cuma ada 4 orang, 3 orang.
Lo Jihing, Lim Changgeret, Lim Zewon. Tiga orang sahaja yang buat PJ. Eh, tak banyak pun, tak lama. Dan tak perlu nak, cikgu tak ada menari-menari. Kamu cuma buat aktiviti membaling, melompat, berjalan, menenang bola sepak. Macam tu je, cikgu akan buat macam tu yang berkaitan tentang apa yang awak belajar. Ya, siapa yang tanya tu? Saya, Lo Jihing. Ah, nak tanya apa? Saya PJ ada buat. Apa lagi ni? Oh, soalan lagi Lo Jihing. Lo Jihing, awak ada WhatsApp cikgu kan? Ada. Okey okey, cikgu lupa lah Jihing, sorry. Tak ya, cikgu update. Jihing pun ada buat. Janganlah menangis, janganlah marah. Okey, yang buat lagi seorang Lo Jihing. Okey, Jihing cikgu masukkan sini sebab dia ada update dalam WhatsApp. Okey, jadi siapa yang belum buat kerja minggu lepas, tolong. Ya, Terence dulu ya, nak tanya apa? Boleh tak mahu guna kertas tak? Boleh tak mahu guna kertas? Apa tu? Yang itu PJ punya bukan mahu guna kertas. Mahu kertas guna recycle. Kertas. Awak ada ada bola ke? Kalau ada bola, boleh? Nah, tak ada masalah. Ah, kertas itu untuk siapa yang tak ada bola. Siapa yang ada bola, guna bola. Kertas pun lagi senang. Apa kertas-kertas yang kat rumah yang sudah nak dibuang tu pakai sajalah. Bukan susah pun. Betul tak, Cenggiran? Susah tak, Cenggiran? Susah. Ah, tak susah. Senang saja. Jangan tak buat langsung, Hana. Okey, Hana tolong buat ya semua.